saya merilekkan seluruh anggota tubuh saya dari ujung kepala, ubur-ubur, seluruh anggota tubuh sampai ke ujung jari-jari. Begitupun seluruh organ-organ tubuh, inti sel-sel, seluruh saraf-saraf dan seluruh otot-otot tubuh rileks. Selaras dengan energi ilah, terjadilah. Bayangkan energi ilahi turun dari atas, masuk ke ubun-ubun atau cakra mahkota, masuk ke seluruh anggota tubuh sampai ke ujung jari-jari kaki, dan katakanlah energi ilahi mengalirlah ke dalam sang jiwa sejati dan roh suci, dan menyatulah bersamaku. Hari ini aku berlatih meditasi, mohon bimbingan, tuntunan, dan restu agar berhasil dengan baik dan bermanfaat buat tubuh dan hidupku. Terima kasih. Tuntunan meditasi ini sudah saya afirmasikan atau doakan, dan juga sudah saya booster energi cinta kasih ilahi, dan besarkanlah energi cinta kasih yang ada pada diri sendiri, dan bangkitkanlah energi cinta kasih yang ada di dalam tubuh dan diri masing-masing, dan tersenyumlah. Sadari nafas keluar masuknya melalui kedua lubang hidung. Rasakan udara bergesekan pada dinding-dinding lubang hidung dengan tenang, rileks, dan damai. Terus sadari nafas keluar dan masuknya melalui kedua lubang hidung dengan tenang, damai, dan rileks. Biarkan energi ilahi mengalir ke dalam diri, memberi ketenangan dan kedamaian di dalam hati dan di dalam hidup ini. Tetap tersenyum. Sadari nafas keluar dan masuknya melalui kedua lubang itu dengan tenang dan damai. Jika ada pikiran ataupun perasaan yang berkelana kesana kemari, biarkan saja, abaikan saja. Kembali kepada sadar nafas dan menyadari nafas keluar dan masuknya melalui kedua lubang itu dengan tenang dan damai. Jika ada beban hati dan pikiran, bisa niatkan untuk melepaskan semua beban hati dan pikiran, dan niatkan semua beban hati dan pikiran untuk melepaskan semua beban hati dan pikiran kembali ke alam semesta ataupun ibu pertiwi untuk dinetralkan dan dikendalikan kembali. Damai dan rileks.
setiap hembusan nafas, ucapkanlah selalu rasa syukur kepada Tuhan. Setiap hembusan nafas, ucapkanlah selalu rasa syukur kepada Tuhan. Setiap hembusan nafas, ucapkanlah selalu rasa syukur. Kembali fokus atau kembali kesadaran nafas, sadari nafas.